Head to head Arema vs Persita Tangerang, 18 tahun tak terkalahkan. Dalam catatan head to head Arema vs Persita Tangerang, kedua tim sudah 23 kali bertemu di semua ajang. Yang menarik, dalam 18 tahun terakhir skuad Singoedan tak terkalahkan. Dalam kurun waktu 18 tahun terakhir, Arema dan Persita sempat bertanding sebanyak 13 kali. Total 10 laga dimenangkan Arema, 3 laga berakhir imbang. Dan tak satu pun laga yang dimenangi oleh Persita Tangerang. Kemenangan terakhir yang didapat Persita atas Arema terjadi di Liga Indonesia 2003. Tanggal 10 bulan 9 tahun 2003, Bris Ilham Jayakusuma dan satu gol Zainal Arif yang dibalas satu gol oleh Charles Horik membawa kemenangan 3-1 bagi tim berjulukan Pendekar Cisadane itu. Secara total dari 23 pertemuan, Arema mampu mengalahkan Persita 12 kali. Sementara 7 laga berakhir seri dan Persita cuma menang 4 kali. Menarik menantikan hasil pertemuan ke-24 dari kedua tim yang terakhir bertemu di kompetisi resmi pada Indonesia Super League ISL 2013. Mampukah Arema mengungguli Persita yang sudah lama tak mengalahkan Arema itu? Ya, kita lihat saja ya teman-teman. Inilah head to head Arema vs Persita Tangerang. Suwun wis nontok dulur-dulurku, ojo lali like, komen dan subscribe ya dulur. Tak dongakno rezeki kalian wis akeh melimpah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.